Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi bukan channel pesayang kalian sahabat nganggur. Jadi di video kali ini gue pengen bikin video gimana sih cara hunting atau leveling yang irit buat newbie. Sebenarnya tips ini nggak bisa selamanya relevan karena kebetulan momentumnya lagi pas aja, yaitu jam 2:30 pagi di Plumber ini lagi banyak petani ya, bisa dilihat noh. Tuh, petani semua kayaknya lagi pada nyari Royal Crown nih. Jadi hasilnya tuh nggak dikumpulin. Kalau teman-teman lihat hasil ini kalau di lime itu harganya 700. Hasil ini buat bahan sentral misi. Kalau teman-teman ngumpulin 300 biji dan disuntik ke char kalian, itu nanti teman-teman dapat sekitar 6.000 kegel. Jadi ini sebenarnya tag kedua video ya. Sebelumnya gue udah nge-tag, dan nanti di video selanjutnya ini adalah tag sebelumnya yang benar. Cuman tag yang sebelumnya, tag pas pengumpulan harsel ini audionya kurang bagus, makanya gue tag ulang ya. Nah, Royal Crown itu di sini juga ngedrop red party head dan Royal Crown. Royal Crown itu buat FOP stage 6 dan red party head juga stage 6 ya. Cuman kayaknya harganya lagi mahal deh, makanya banyak petani yang kesini rata-rata craftman. Ya bukan berarti kita nggak bisa hunting ya, justru dengan adanya kayak gini kerjanya kita cuman mungut-mungut. Yaudah, intinya begitu. Oh ya, untuk ini kan sekarang lagi double XP ya, mungkin gua akan mulai ngekonten lagi rutin, di mana nih rencananya cari ini mau gue jadiin ke night mob, dan gua akan coba ngasih petunjuk ke teman-teman, ngasih gambaran ke teman-teman di mana sih tempat hunting mobber level-level kecil. Tapi mungkin mulai akan upload di hari Senin ya, karena Sabtu Minggu ini gua mau ngejar level 70 lah kalau kekejar ya. Ya udah, kita langsung masuk ke video selanjutnya ya. Dadah. Sekarang udah selesai ya, gue udah ngumpulin 263 hard sell, sebenarnya kurang 7 ya. Bisa beli juga teman-teman, satu harganya 700, mahal juga. Sebenarnya satu slot hard sell, satu kali quest hard sell itu dapat 600, jadi ya kalau satu slot itu dapat 6.000 cegel. Nih keajaiban ada di sini nih, sekarang XP-nya 40%. Nama questnya Sturdy Cell ya. Nih, Sturdy Cell 40% ya. 20% naiknya guys, lagi, dan ini irit banget jadinya, irit pot, nanti tinggal ngumpulin lagi deh. Cuman jeleknya dari quest ini ya reputasinya jadi tinggi banget nantinya, jadi lebih cepat ke rekruit dan rugi sih sebenarnya, cuman karena gua nggak dapet tempat nahan aja sih. Yaudah, intinya konten kali ini ya mungkin tips minimalis leveling newbie kali ya. Dan terima kasih udah nonton. Dadah.